militer China tak mau kalah dengan tentara Amerika Serikat yang baru saja mengembangkan drone dengan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti diketahui, China telah memiliki sederetan drone intai serang mulai dari keluarga Winglong 1 dan 2, lalu keluarga Rainbow CH-3, CH-4 dan CH-5, serta keluarga drone Harrier 1, 2 dan 3. Winglong 1 dilaporkan dilengkapi dengan berbagai bom dan rudal. Salah satunya adalah rudal yang dipandu laser BA-7 atau Blue Arrow 7. Winglong 1 juga dipersenjatai dengan bom dipandu laser YZ-212, bom anti personil YZ-102A, dan bom berpandu miniatur LS-650 kg. Saudaranya pembom siluman Winglong 2 dapat menghindari deteksi radar dan berhasil menghancurkan target yang jauhnya 40 km atau 25 mil dengan rudal yang dipandu laser. Selanjutnya CH-4, nama panjang pesawat itu adalah Chaehong 4. Chaehong dalam bahasa Mandarin berarti pelangi. Pembuatannya adalah China Academy of Aerospace Aerodynamics, perusahaan milik pemerintah China. China Daily memberitakan drone yang punya kemampuan tempur ini bisa mengudara dengan kecepatan paling tinggi 180 km per jam. Alat ini mampu mengangkut beban sebesar 1.330 kg. Waktu mengudara CH-4 juga relatif panjang. Untuk misi pemantauan drone ini mampu terbang hingga 30 jam. Sedangkan untuk misi penyerangan CH-4 bisa mengudara selama 14 jam. CH-4 juga bisa menembakkan rudal ke target sejauh 10 km. Saat ini militer dari sejumlah negara Asia Tenggara, Timur Tengah dan Afrika sudah menggunakan drone ini. Di antaranya adalah Arab Saudi, Pakistan, Zambia, Myanmar dan Indonesia. Drone Harrier. Harrier 1 memiliki berat lepas landas maksimum 700 kg dan dapat membawa hingga 100 kg alat pengintai untuk meninjau situasi medan perang atau menilai hasil serangan udara. Drone juga bisa mengudara selama 16 jam. Harrier 2 yang melakukan penerbangan perdananya pada Juli 2018 memiliki berat lepas landas maksimum 1,28 metrik ton, termasuk 400 kg rudal, bom atau peralatan pengintaian. Drone dapat beroperasi selama 32 jam dalam satu penerbangan. Sepertinya drone militer China telah mendapatkan reputasi yang baik di pasar luar negeri berkat kemampuannya yang dapat diandalkan dan kinerja tempurnya. Hal ini menjadikan China saingan utama Israel dan Amerika Serikat.